Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hadza 'ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wad du'a ila al huda wad dalalah 'ala al khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang berusaha Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati para pegawai ahli jawatankuasa Masjid Al-Islahiyah Kuang, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Malam ini saya diminta menyampaikan satu tajuk, iaitu fitnah akhir zaman. Hadirin hadirat sekalian, apa tanda burung perepat di atas pagar riuh terdengar? Apa tanda kiamat dekat? Salah dan benar tertukar-tukar. Apa tanda burung perepat mematuk bunga saban senja? Apa tanda kiamat dekat memegang agama laksana bara? Apa tanda burung perepat terbang rendah hinggap di para? Apa tanda kiamat dekat terbit fitnah di mana-mana? Apa tanda burung perepat terbang berarak saban senja? Apa tanda kiamat dekat fitnah semarak sudah biasa? Dalam membicarakan fitnah akhir zaman ini, salah satu yang kita tak boleh nafikan adalah fitnah telah menjadi suatu kebiasaan pada zaman sekarang. Perkembangan pesat teknologi telah menjadikan dunia sekarang semakin kecil. Negara di seluruh dunia kini menjadi jiran sekampung. Apa yang berlaku di seberang kampung dapat diketahui dengan cepat sekali. Apa yang berlaku di Kuang ini, orang Kuantan pun tahu dalam masa 10 minit saja. Dunia abad ke-21 yang kita tinggal sekarang, kemajuan teknologi yang kita kecapi telah menjadikan manusia itu tidak lagi bertindak dengan sifat kemanusiaan. Dan inilah yang pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai fitnah akhir zaman, yang disebut fitnah Duhaima. Duhaima ini ialah zaman Dajjal telah pun keluar, dan ketika itu fitnah begitu banyak berlaku. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia bercerita, fa dzakara al-fitan fa aktsara fi dzikriha hatta dzakara fitnatul ahlas. Kata Ibn Umar, satu hari Nabi dengan para sahabat bercerita tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Sampailah Nabi menyebut satu jenis fitnah, namanya fitnatul ahlas. Maka faqala qailun, satu orang sahabat angkat tangan, ya Rasulullah, wa ma fitnatul ahlas, apa dia fitnah al-ahlas ini ya Rasul? Nabi menjawab, hiya harabun wa harbun. Ahlas ini adalah fitnah, harabun harbun, iaitu banyaknya pelarian dan banyaknya peperangan. Itu fitnah. Dan sekarang ni pun dah ada bunga-bunga nak berlaku peperangan antara beberapa negara di sebelah Eropah. Pelarian tak payah ceritalah, negara-negara Eropah menerima kedatangan pelarian sama ada daripada Libya, daripada Syria dan negara-negara yang bergolak negara Arab itu ramai, termasuklah tanah air kita menerima pelarian begitu ramai sekali.
Jadi ini dah berlaku fitnah ahlas, fitnah akhir zaman. Kemudian Nabi pun menyambung lagi, thumma fitnatus sarra. Kemudian habis datang pula satu lagi fitnah, namanya fitnah as-sarra. Kata Nabi, dakhnuha min tahti qadamai rajulun min ahli baiti yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Nah, ini membahaya. Kata Nabi, fitnah sarra, iaitu kotoran yang berasal dari bawah tapak kaki seorang yang mengaku dia keturunanku, padahal walaysa minni, tak celah mana keturunan aku, aku pun tak tahu. Kata Nabi, yaz'umu annahu minni, dia mendakwa dia keturunan Nabi. Ini tak boleh lebih sensitif. Sensitif kalau kita ulaskan terlampau berlebihan. Mudah-mudahan semua itu benar belaka. Mudah-mudahan jangan ada sampai mengambil peluang. Dia ada Said malam Jumaat, ada asal lahir malam Jumaat, semua Said. Ada sesetengah budaya dalam dunia ini, mana anak lelaki yang lahir malam Jumaat ditakutkan Said. Sebab itu Said kalau betul dia ahlil bait, dia mesti ada al di belakang dia. Dia ada cucu cicit Nabi ni, dia ada marga dia. Al-Jufri ke Al-Attas, As-Sagaf, Al-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 
dia mengaku, kita tanya, ente daripada jalur mana, silah mana? Ana, lama jawab Ana, dia pun tak tahu dia daripada mana. Itu alkohol je nama dia. Tak boleh, itu dia mendakwa. Sebab sekarang ni mengaku jadi keturunan Nabi, jadi satu perniagaan. Mungkin belum di tempat kita, di tempat orang lain. Yaz'umu annahu minni wa laysa minni wa innama awliya'i muttaqun. Keturunan aku semua orang bertakwa, kata Nabi. Tak ada PL begitu, tak ada perangai begitu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kenal, keliling kelalang kita ni betul semualah, mudah-mudahan ya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, subma fitnatu duhaima. Ini dia. Kemudian datanglah fitnah duhaima. La tada'u ahadan min hadhil ummata illa latamathu latamatan. Fitnah duhaima ini, tidak ada orang di kalangan umatku melainkan mesti dia akan ditampar oleh fitnah ini. Semua mesti kena. Illa latamathu latamatan. Paling kurang sekali dia kena tampar dengan fitnah duhaima ini. Maka kata Nabi, fa idza kana zakum fantazirud dajjal min yaumihi aw min ghadihi. Kalau fitnah duhaima itu sudah datang, maka kamu tunggulah kedatangan dajjal, sama dia datang pada hari itu atau pada hari esoknya. Hadis riwayat Abu Daud. Para ulama membahaskan apakah yang dimaksudkan fitnah duhaima, fitnah yang sangat dikhawatiri berlaku pada akhir zaman. Kebanyakannya berpandangan fitnah duhaima ini adalah viral dan juga cerita palsu. Siapa di kalangan tuan-tuan, puan-puan, hidupnya tak pernah diviralkan? Semua orang kena. Latat latamathu latmatan. Mesti satu kali dia pernah. Hatta majlis kita malam ni, duduk di Kuang, Sungai Buloh, Selangor. Tapi sebab kamera sampai 2-3, sampai orang negara lain pun menengok. Artinya diviralkan, ditularkan. Orang asal tak tahu kita ada kat mana, tapi kebetulan dah buat live, dah orang tahu. Oh, ada di Sungai Buloh rupanya. Orang dah tahu. Daripada asalnya tak tahu. Artinya tidak ada lagi yang boleh dirahsiakan. Dan dimaksudkan duhaima ini juga adalah cerita-cerita palsu yang wujud dek kerana masalah viral ini tadi. Sebab itu hadirin hadirat, fitnah akhir zaman yang kita takut, yang membawa kepada munculnya dajjal, adalah bila terlampau banyak cerita-cerita palsu yang berlegar di sekitar masyarakat. Cerita-cerita yang merosakkan masyarakat. Kalau kita tinjau sejarah, bangsa kita ni jadi rosak semua kerana cerita palsu. Percayalah, rujuk balik sejarah. Sekuat-kuat Melaka dulu jadi jatuh sebab cerita-cerita palsu inilah. Yang kita tak tahu betul ataupun tidak,
Tapi seronok untuk dijaja kisah-kisah itu. Kalau kita kaji kenapakah Laksmana Hang Tuah itu dititah bunuh. Apa sebab? Kerana berita palsu. Patih Kermawijaya, dia memviralkan cerita kononnya Hang Tuah bermukah dengan dayang istana. Dia buat cerita. Tu kalau dalam versi P. Ramlee, iaitu filem Hang Tuah P. Ramlee itu katanya tak dibenarkan tayang lagi sebab merosakkan sejarah. Dia katanya dia bermukah dengan Melo, anak kepada Adiputra, maha guru dia di Gunung Ledang. Tak tahu datang mana versi itu. Nyanyi lagu Oh Kesuma Jiwa Mario Bati bagai-bagai. Akhirnya dia berjumpa semula dengan Melo di istana. Patih Kermawijaya nampak. Lalu dia telah mengadu kepada Tuanku Sultan. Sultan telah titah bunuh Hang Tuah. Kerana cerita palsu. Tapi nasib baiklah bendara Melaka ni cerdik. Dia sembunyikan Hang Tuah di Ulu Melaka. Kat mana Ulu Melaka? Ulu Melaka ni satu cerita geografi yang luas pula lah ya. Kalau orang membayangkan Kesultanan Melayu Melaka tu besar negeri Melaka saja, maka tak sepatutnya begitu. Melaka ni begitu luas, dia empire. Jadi tak tahulah Ulu Melaka ni di mana kedudukannya, wallahualam. Sebab kat Langkawi pun ada juga Ulu Melaka. Ada Langkawi pun ada Ulu Melaka. Kemudian berlakulah peristiwa yang kita tahu, disorokkan, tapi nasib baiklah disembunyikan, Hang Jebat mengamuk dan the rest was history, kita tahu. Tapi startnya dengan cerita palsu, fitnah. Begitu juga Hang Nadim. Hang Nadim, kenapakah dia dibunuh? Kerana berita palsu. Masyarakat orang asli di Tanjung Pagar di Singapura ketika itu, Temasek, mereka diserang dengan ikan todak. Ikan todak dalam bahasa Inggeris, swordfish. Dan ikan tu pula menyerang ke pantai disebabkan oleh sumpahan Tun Janah Khatib. Tun Janah Khatib ini seorang ulama yang dititah bunuh oleh Sri Maharaja Temasek. Jadi dia sebelum dia mati, dia sumpah ikan-ikan todak akan serang Temasek, serang Singapura. Mungkin tuan-tuan yang orang sains kata mengarut cerita ni ustaz, taklah cerita main ikan terbang pula apa semua ni. Kalau cerita ni mengarut sampai sekarang, takkan ada nama Khatib Camp di Sembawang Road? Orang Singapura tu lagi moden pada tuan-tuan, dia pun mengabadikan nama tu sebagai salah satu nama camp tenteranya di Sembawang Road, Khatib Camp. Jadi Hang Nadim ni budak cerdik, dicadangkan supaya ditanam pagar batang pisang dekat Tanjung Pagar yang tempat kita pergi Tanah Melayu kita hari tu. Sebab itu bila ditanamkan batang pisang tu sampai sekarang dipanggil Tanjung Pagar sebab dipagarkan dengan batang pisang. Jadi disebabkan para pembesar melihat Hang Nadim ni baru budak. Kalau baru kerja tu grade 41 lah kalau kita. Tapi dia punya brilliant dia mengalah korang 52-54 justasi ni. Macam mana budak ni cerdik sangat? Bahaya ni, young cadet ni bahaya. Jadi takut dia akan potong kona, naik pangkat apa semua. Pegawai-pegawai tinggi bawa tengah laut, ajak mancing, campak dia tengah laut begitu je. Akhirnya dia mati lemas. Bayangkanlah. Semuanya berpunca daripada cerita-cerita yang dibuat. Oh ni kalau kau tak jaga dia akan naik pangkat ni. Cerita-cerita ni menyebabkan orang jadi marah. Akhirnya ambil tindakan bunuh. Sekali lagi mungkin orang muda-muda mengarut cerita ni ustaz Anadim, mana wujud Anadim. Wujud ataupun tidak, tapi kalau dari segi sejarah pergi ke Batam. Batam tu dia punya airport dia masih lagi Bandara Hang Nadim Batam. Dia kekalkan nama Hang Nadim itu.